Hai guys, assalamualaikum. Hari ini adalah hari keduaku di Gresik. Jadi acara hari ini adalah acara puncak haul dari Habib Abu Bakar. Dimulai dari sekitaran pukul 5, itu udah ada pembacaan maulid oleh para habaib dan juga keluarga beliau, dan juga para jemaah-jemaah yang lainnya, dan juga para laki-laki yang memang hadir di acara haul ini. Setelah acara selesai pembacaan maulid pukul 9, itu biasanya pukul 8 atau 9 itu udah arak-arakan udah dibawa menuju ke Masjid Jami atau makam beliau. Jadi kayak ziarah gitu di sana. Dan ketika laki-laki pergi ke masjid, kita para wanita masuk ke bait Habib Abu Bakar. Dan di sini kita bersama salah satu tim yang memang jadi panitia di Haul Akbar ini. Alhamdulillah ya, Umi Khadijah, beliau adalah panitia di sini. Jadi kita ada akses untuk masuk ke bait Habib Abu Bakar. Setelah arak-arakan, kita para wanita melawan arus ya. Kita menuju ke bait Habib Abu Bakar dengan pelan-pelan. Dan di sebelah kanan aku juga udah banyak banget para wanita-wanita yang duduk di jalanan dengan melihat layar yang memang disiarkan langsung dari Masjid Jami di acara Haul Akbar atau puncak haulnya. Ini kita cari akses untuk masuk ke bait Habib Abu Bakar bersama Umi Khadijah. Selama beberapa waktu akhirnya kita bisa masuk, kita bisa ikut acara, kita bisa dapat makan dan tepat di ruang tamu dari Habib Abu Bakar bersama para syarifah. Masya Allah, benar-benar nikmat yang luar biasa. Dan setelah selesai acara, kita antri untuk bisa masuk ke kamar beliau, dan juga alhamdulillahnya kita bisa ngambil air yang memang berada dari rumah beliau. Jadi kayak ada keran gitu, kita ambil per botol-botol yang udah kita siapkan untuk kita bawa pulang. Selepas acara, kita berjalan di area pasar dari wisata religi Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk menuju ke tempat berikutnya, karena kita ada acara kajian ya, mungkin agak terlambat untuk datang ke sana. Di ada kajian wanita nggak jauh dari acara haul. Kita di sini naik becak kurang lebih sekitaran 3-5 menitan. Di depan aku juga terlihat banyak orang-orang yang lalu lalang selepas acara haul, kayak pulang haul gitu. Dan di sini kita naik becak, aku bareng uminya guru aku, Umilah Segaf. Masya Allah banget. Bisa naik becak bareng, bisa ikut kajian bareng, bisa ikut haul bareng. Kayak sebuah keberuntungan banget gitu, bisa berkumpul dengan para syarifah. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Setelah beberapa menit sampai ke lokasi, kita ngikutin kajian di sini. Walaupun memang agak terlambat, tapi alhamdulillah kita dapat ilmunya, kita bisa catat, dan insya Allah nanti semoga bisa diamalin. Selanjutnya kita akan sambung di next my daily vlog. Tetap stay di vlog aku.